bisa gitu, nggak ada kayak gitunya. Di segmen pertama ini kalian bakal main watch history on YouTube. Jadi kalian bakal tunjukin history tontonan kalian di YouTube itu. Oke. Oh gitu. Mau lihat history. History YouTube. History YouTube. History YouTube gue dulu ya. Iya, lu dulu. Ya udah. Jadi di HP aku nih, aku abis nonton apa sih nih, stop motion gitu, kayak bikin makanan dari benda-benda mati gitu nih, aku setel. Oh, kayak mainan-mainan gitu. Iya. Story-nya, story pertama. Yang pertama paha azab. Paha azab mematikan. Kuahnya minyak cabai semua. Kenapa lu nonton itu? Ya, gua ini bernafsu makan aja. Oh, nafsu makan liat azab. Ini lewat ya wifi kampusnya. Ini ada tuh kayak, itu lucu banget, dari kayak benda-benda gitu terus bisa jadi makanan. Oh, iya. Itu kayak ceritanya kayak yang bikin makanan tapi bukan dari kayak makanan seafood gitu. Gitu gak sih? Iya, yang iya, bolong-bolong iya. Itu nonton ini aja dari kemarin. Story gua pertama ada human population truck time. Apa tuh? Tentang ya, apa videonya? Enggak, gua kepo aja. Pertumbuhan manusia di dunia. Oh, mantap. Itu kok belum habis nontonnya? Oh, baru ya tadi. Baru ditonton ya. Oh ya udah. Nih, kalau di aku ada sering nonton ini nih. Channelnya Nessie Judge. Versi Neror. Duh, iklan. Iklannya lama ya. Kenapa ya YouTube ada iklannya? Ya biar dapat duit. Nih ceramah. Ceramah Zakir Naik. Kenapa Islam melarang pelihara anjing? Tuh. Kenapa biasa. Terus kenapa tuh dilarang? Ya ini gue belum selesai nonton ya masalahnya. Oh, baru dibuka. Iya, baru dibuka juga. Ya kan ini buat ini, buat syuting ini aja. Jadi gue abis nontonin ceramah. Binatang. Kucing. Ini lucu banget. Kalian harus nonton ini nih. Channel Cream Heroes. Ini tuh kayak kucing-kucing gitu, apalagi ada namanya nih si Lulu. Ini tuh lucu banget. World Map Time Lapse Corona Virus. Oh, iya, persebaran corona ya? Iya, di dunia. Gimana videonya, mau gimana? Ya, gabut aja gue. Pertama tuh di Cina, tahu. Iya, pertama di Cina, udah pada tahu. Di Jepang. Terus nyebar sekali lihat. Ada Billie Eilish, ada No Stress, gitu-gitu sih. Oh. Iya. Lagu-lagu barat ya? Kalau No Stress itu sini. Oh, lokal. Iya. Baru tahu guys, kalian bisa cari YouTube. Terus support Indonesia. Gilang Baskara stand up. Dia ngebahas helm ojek online yang suka kalau ada polisi tidur tutup sendiri. Iron Man. Helmnya helm Iron Man, nutup sendiri. Ikutan turun. Yang gue gitu tau. Helm Iron Man, keren itu. Karaoke gitu. Kan masih musik guys. Musik semua di history YouTube-nya tuh. My stepmother cut all my hair gitu. Jadi cerita-cerita gitu tang. Oh, itu cerita. Ibu tirinya ya? Ngegunting apa? Rambut anaknya. Motong rambut anaknya. Gua kira motong jalan kan. Kalau aku sih makanan isinya. Iya. Beda-beda ya. Iya. Kalau Fatimah lebih musik. Ke musik. Gitu. Zakir Naik sesat. Thumbnailnya gitu, Zakir Naik sesat. Emang beneran sesat? Enggak tahu nih beneran sesat apa enggak. Oh, belum nonton. Belum nonton, baru pencet. Gue kan rekayasa gitu, manipulasi biasa. Nonton-nonton ceramah gitu. Buat pencitraan aja. Jadi di segmen kedua ini, kalian lagi ada di segmen debat club. Jadi nanti kalian dikasih pilihan. Terus kalian kasih alasan kenapa milih itu. Terus kalian debatin pendapat kalian berdua itu. Oh gitu. Nah, yang pertama, telur dadar atau telur ceplok? Ceplok. Dadar. Ceplok. Dadar dong. Ceplok. Emang enakan ceplok biar apa ya? Putih sama telur apa sama kuningnya tuh enggak kepisah gitu. Kalau dadar kan udah keaduk-aduk gitu tuh. Dadar dicampurin dulu yang kuning sama putihnya. Diacak-acak gitu. Enggak enak. Jadi satu tuh enggak enak. Kalau ceplok tuh kan dari cangkangnya ada putihnya, ada kuningnya, ada. Kalau itu udah enggak kerasa. Jadi aneh aja.
Nah gitu kalau misalnya ceplok tuh enaknya kalau dikecapin, pakai cabai. Ini gitu. Kalau dadar juga. Kalau dipecah tuh biar jadi kelihatan banyak, Tang. Jadi enggak tapi kalau dipecah gitu enggak ada perbedaan dong. Kan kalau diceplok ada perbedaan, ada yang kuning, ada yang putih gitu. Mikirin perbedaan. Indonesia tuh kan beragam. Mau makan. Dikecapin. Ih, enggak enak. Ih, enak. Enakan ceplok. Ya udah siap. Itu pilihan masing-masing sih. Ih, enakan ceplok beneran. Enakan dadar-dadar. Ceplok. Yang kedua, liburan ke gunung atau ke pantai? Gunung. Gunung. Iya benar, gunung. Gunung. Yang ketiga, WC duduk atau WC jongkok? Jongkok. Jongkok. Banyak. Jadi sang coklatnya itu, sang pupnya itu bisa gitu, nggak ada kayak gitunya. Kan kalau duduk kan itu rapet gitu kan, jadi ada apa ya, nyempit gitu. Jadi naik ojek online atau naik angkot? Ojek online. Kalau gimana? Ojek online. Ojek online. Gak bisa dipungkiri kan, karena teknologi udah semakin canggih. Terus juga gak ribet, instan ya. Naik ojek online tuh jadi ya pilihan lah, suatu pilihan yang menggiurkan gitu. Kalau dari turun bis tuh ke rumah 7.000. Tapi kalau naik Gojek bisa 32.000. Tapi kalau ojek lebih efektif, lebih cepet. Ya tapi mahal banget gitu, kayak kalau naik Gojek ke rumah kan sama aja, sampai rumah juga. Naik angkot juga sama aja. Jadi mending naik angkot. Kalau angkot kan panas, ya enggak? Belum abangnya galak. Iya, belum abangnya galak. Terus tiba-tiba nanti ada preman ngamen. Iya, nanti dikasih 2.000. Dikasih 2.000 marah. Wah, kalau gini mah gua mending gak usah ngamen, mending maling gitu kan. Mending sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati. Mending sakit hati. Apa ya, sakit hati? Sakit hati. Gigi sih, Tang. Soalnya kalau sakit gigi tuh lebih kerasa. Sakit gigi kan kayak kerasa banget nyut-nyutannya. Kalau sakit hati ya, wah bentar doang. Iya. Kayak bisa move on. Life must go on. Enggak bisa. Kayak lo. Kalau sakit hati susah sebenarnya. Bisa, cuman susah. Kalau gigi kan ada obatnya gitu. Kalau enak mau ngapa-ngapain, bawaan emosi ya kan? Iya, kalau sakit hati kan ngebekas lah. Di segmen terakhir ini kalian bakal main games, yaitu Pilsum Challenge atau Pilu Sumpit. Jadi kalian dikasih waktu 1 menit. Oh, nah, ini alat-alatnya. Yeay. Ini boleh dimakan. Jangan. Boleh makan enggak, Kak? Ya udah nih dong. Lu jangan nutupin gitu lu. Ini kayaknya kejauhan. Ke sini. Enggak dong, tengah-tengah. Jangan deket-deket dong. Jangan deket-deket. Jangan deket. Kenapa jauh banget? Sekarang. Gampus. Curang. Ribet. Gimana sih, aku mau pakai sendok aja sih. Susah. Langsung ditumbukin bisa gak? Kejam. Waktu sholat gue doa, ya Allah semoga menang. Tiksum. Tiksum. Tiktak sumpit. Susah loh. Iya. Curang, gak boleh gitu. Kayaknya menang gak, Tang? Jatuh. Yang jatuh gimana tuh? Gak dihitung. Kenapa sih ngambil lahan orang mulu? Lu di sebelah situ. Iya, tuh kan. Gua tau lu nyaring gede. Kagak. Gimana tuh? Ini sampai habis. Sampai sebanyak-banyaknya. Udah gua tahu. Ya udah, pegel berhenti biar gua yang menang. Jangan kesana-sana lu gitu. Habis waktunya. Ah, udah ya. Udah terakhir. Berapa nih? 25 ya tadi. Gua nih, 1, 2, 3. Apa bareng? Bareng aja deh. Yaudah, bareng. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5,
5. 35 36 37. Dah, beda dikit. Beda dikit. Dikit. 17 13 14 18 19 20 15 16 21 17 18. Kok dikitan? Kalah. Yang kalah dapat punishment ditempel sticky note sama yang menang. Oh, oh my god. Hukum apa? Hukum pancung. Udah, jahat tuh tang. Gak kelihatan dong. Okay. Ya, jatuh. Yang bergerak bukannya. Ah, dah. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Di sini, di sini, di sini. Dah. Dah.